Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi. Hari ini aku baking teman-teman. Aku buat kue kering kenari. Ini seperti kue kering Yen Hagel, tapi aku nggak pakai kayu manis bubuk. Untuk buat kue kering, aku lebih suka pakai hand mixer. Aku pakai MX200 dari Edmito.id. Hand mixer mungil serbaguna, bisa untuk kue kering atau untuk adonan roti. Oke, pertama kita siapkan adonan dulu ya. Aku pakai margarin butter, lalu tambahkan gula halus yang diayak. Kemudian kita kocok rata dengan mixer Mito MX200 sampai rata. Kemudian kita tambahkan kuning telur, kocok kembali hingga rata. Setelah itu masukkan tepung terigu protein rendah dan bahan lain yang aku tulis di video sambil diayak. Kemudian diaduk hingga rata. Setelah adonan siap, kita panaskan oven dulu ya. Aku pakai oven Fantasi 2 dari Edmito.id. Selanjutnya adonan kita gilas lalu ukur seukuran loyang. Kemudian kita oles dengan kuning telur. Oles kuning telur hingga rata ya. Kemudian kita taburi dengan kenari atau bisa diganti almond sesuai selera. Setelah itu kita panggang di oven Fantasi 2 sampai matang. Setelah matang dalam kondisi panas kita potong-potong lalu oven kembali sebentar sampai bawahnya kering. Nah, udah siap deh. Semua produk Mito yang aku pakai bisa dibeli di marketplace ya teman-teman. Yuk segera pesan.